Halo, Wan'an, selamat malam semuanya. Kita hari ini beroriental-oriental ria. Isyah. Lama gak ketemu ya. Hari ini Rani dan Yedi, ini bisa dikerasin lagi Pak Yedi untuk monitornya. Cek 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 ya, oke, hari ini ketemu lagi dengan Rani dan Yedi Musik Corner di Ngamen Ben Senen. Ya, setelah 2 minggu kita break, Tuhan kasih waktu Rani dan Yedi buat break juga buat istirahat, buat mengembalikan apa namanya, stamina lagi supaya bisa ketemu teman-teman semuanya di malam hari ini. Halo Kokong, Kokong sudah hadir, ada Jeng Dita juga, ada Mas Fajar Utama, ada Feli Jo, Mas Prio Pribadi. Oke. Nyari-nyari yang gak kelihatan. Hari ini kita aku rencananya mau jadi bibi lung. Ya gitu deh, halo Kokong semuanya. Selamat malam, kita mau mulai aja malam hari ini. Kita mencoba lagi, semangat lagi buat apa namanya, menemui teman-teman semuanya di Ngamen Bersenen. Semangat lagi supaya apa ya, di PSBB di Jakarta, perpanjangan PSBB ya teman-teman ya. Jadinya ya sudahlah, event-event yang sudah ada cancel lagi, mundur lagi, nggak apa-apa, kita ngamen lagi. Masih banyak teman-teman yang nungguin Rani dan Yedi di Ngamen Ben Senen ya kan. Oke, mohon maaf yang di belakang masih menggu-menggu alias batuk-batuk ya. Begitu deh, kita mulai aja lagu-lagunya, yuk Pak Yadi, yuk kita mau bawain lagu-lagu Mandarin zaman dulu, di bawah tahun 2000 ya, ada tahun 60-an, ada. Jadi dulu Rani sering banget bawain lagu-lagu ini, entah itu di acara-acara atau di wedding. Kita mau coba lagu-lagu itu lagi deh, mengingat mengingat zaman-zaman kita ngamen dulu ya. Lagu yang pertama apa ya Pak Yedi ya? Dari Teresa Teng yuk. Oke. Dari Teresa Teng kita bawa ini, Cemaswa. Sampai
kasih Koko. Nichimoswo. Udah lama banget kita nggak bawain lagu-lagu Mandarin, biarin dah. Nggak ada event Mandarin apa-apa kita bawain. Kan? Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Aduh, aku belum pakai anting. Ya deh. Semoga sehat-sehat, semoga semuanya berbahagia. Yang penting kita pokoknya happy aja deh. Hari Senin malam ini. Oke. Oh ya teman-teman, mohon maaf hari ini belum ada giveaway. Kita baru mulai, tapi tadi aku didatengin seorang sahabatku, seneng banget. Nanti ya ada produk dari dia yang dia titipin. Produknya Wendulita. Oke, kita nyanyi lagi ya. Oh ya, kita sudah ada request lagu nih dari Jeng Dita nih Pak Yadi nih. Makasih ya Kong, makasih ya Jeng Dita selalu hadir di Nyamen Ben Senen, mau dalam situasi apapun. Oke. Kali ini aku mau bawain lagu request dari adikku tercinta Jeng Dita. Lagu ini dulu sering dibawain kalau wedding, Chinese wedding. Biasanya di Jogja, lagu ini ada seorang MC terkenal yang kalau nyanyi lagu ini cakep banget. Pak Fantoni. Yang ngiringin Mas Kari, Mas Wawan. Terus kita juga dulu waktu di Magelang ya Pak Edi ya, bawain lagu ini. Kenangan banget sama Groovy Band, bawain lagu-lagu Mandarin. Nah lagu ini kalau wedding biasanya buat pengantin masuk, karena artinya bagus banget. I Need One Yen dari Andy Lau. Semoga semuanya suka lagunya ya. Yeah, 和我的心永不
cing cing de ping ye, cing cing de xiang lie. Lagu dari Andy Lau. Yeay, Jeng Dita senang banget. Sering banget kita dampingin apa ya, backing vokalin Pak Fantoni ya, Jeng ya. Kalau nyanyi I Need You One Yen jadi inget wedding-wedding. Aduh. Iya, terima kasih. Lucu banget kompornya. Kita kembali ke apa ya, awal-awal ya Pak Yedi, rasanya kita ngamen ya Pak Yedi ya, karena sudah off 2 minggu nih. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu, kita sudah ngamen lagi, gak apa-apa. Minggu depan bisa gabung lagi. Terus Kokong mau minta lagu apa, Kokong? Apa-apa, jadi apa? Ada bintang tamu? Oh ya, nanti ada bintang tamu ya, penyanyi dari Jepang. Jadi kita tunggu aja bintang tamunya. Nunggu-nunggu rame nih. Siapa aja nih yang sudah gabung di ngamen bensenannya Rani Yedi? Halo, selamat malam. Hai, ada Yulita Astari juga, Mbak Asri juga. Halo Mbak Asri, apa kabar semuanya? Seneng banget Rani ketemu teman-teman lagi nih di sini, Li. Meskipun tema hari ini mungkin nggak banyak yang tahu lagu-lagunya, nggak apa-apa ya. Biar nggak jenuh. Harusnya hari ini kita ada kolaborasi tadinya rencananya, tapi kan Rani belum tahu sudah fit atau belum. Jadinya mungkin nanti kita tunda Oktober ya Pak Yedi ya, rencananya mau ambiar-ambiaran lagu-lagu Jawa dengan kendang. Wah, itu pasti asik banget. Tunggu ya teman-teman ya. Ini masih pemulihan, masih. Oh, Kokong minta lagu Tian Mimi, Pak Yedi. Oke. Masih lagu dari Teresa Teng kali ini. Tian Mimi. Jeng Dita mau duet enggak? Mimi kalau Tian Mimi duetnya sama Jeng Dita nih seru. C atau D, Pak Yedi? C, C ya. Kalau D nanti dapur. Buat yang ngerti aja. Oke, spesial buat Kokong Hartanto, Tian Mimi. Thank you.
Mimi, Ciami, Kamsia, Kamsia, Kamsia ko, Pailiu ya ko, cintain tadi lo kong le Pailiu. Oke. Oke, sekarang aku mau ngundang seorang penyanyi nih dari Jepang. Oke. Okay. Dia mau menyanyikan satu lagu Jepang, semoga berkenan di hati. Konnichiwa. Konnichiwa. Eri. Arigatou gozaimasu. Yabai. Karai, karai, karai. Karai itu pedes banget. Baka mitai kodomo nano ne yume wo otte kizutsuite uso ga heta na kuse ni waraenai engao wo
I love you more roku ni iwanai kuchi beta de homma ni bukiyo nanoni doshite sayonara wa ieta no dane dane name o name nano yo anta ga suki de suki sugite dore dake tsuoi o saketemo yugamanai omoi ne ga baka mitai kunna ni mokuba otokue wa sanairo yugi wa azutsimetsu sanairo seitsei yunu wa okagi no baka mitai baka mitai arigato gozaimashita for having me here. Thank you. Itu tadi penyanyi dari Jepang, Atarsan. Pak Yedi Bate. Itulah dia, Atar lagi seneng lagu-lagu Jepang. Terutama lagu itu gak tahu judulnya Bakamitai apa? Apa Tar judulnya Tar? Bakamitai. Ini lagu dari apa ya, games ya Tar ya? Jadi kayak kalau Amaya Dori sukanya Kokong gitu. Itu Jepang juga Pak, jadi kita Cina. Jauh, tempatnya jauh. Tempatnya jauh antara Jepang sama Cina. Masih ngelewatin mana tuh? Sotoy kan? Ilmunya dipakai, ilmu sotoy. Gege masih di jalan cari mixer. Semoga cepat dapat mixernya. Pesenannya kan lagi banyak-banyaknya nih. Nah, sekalian nih ada Gege Pak Yedi. Kita lapar. Dari tadi ditahan-tahan ya kan. Dari pagi aku digodain terus sama Santi sama Gege nih. Sebentar aku mau ambil rotinya dulu. Nah. Ada. Tadi ceritanya, cerita dulu ya Rani ya Pak Yedi ya. Tadi ceritanya Rani itu kan pagi-pagi lihat postingan dari status ya, di status WA tiba-tiba ada postingan roti-roti yang menarik. Terus ada roti tawar yang kelihatannya tuh bikin Rani ngiler, ngeces. Nah, ini juga sudah ada nih dari Jogja nih. Jenggita juga jangan lupa rotinya Cira ya Om Gigi. Tadi. Terus udah kan digodain tuh seharian sama Santi sama Gege. Gege lagi maam roti gitu, roti coklatnya dikasih ini Pak Yedi, dikasih olesan gitu. Duh kan ngeces banget ya kan. Bentuknya aja udah menarik banget.
Inilah dia penampakan rotinya. Dan jeng jeng, larisi kancaan ya Pak Yadi. Tolong dilarisi ya teman-teman ya. Ini rotinya premium banget dari G Bread and Bakery. IG-nya di, ada di G Bread B R E A D N pakai N Bakery ya. Ini dengan GG, seorang penyanyi, seorang musisi, seorang vokal coach yang tiba-tiba manggang roti. Nggak ada yang percaya dia bisa bikin kue. Pak Yadi awalnya aku juga, hah? GG bikin kue? Tapi aku sudah ngerasain yang pertama kali diproduksi itu garlic, apa ya? Korean garlic bread gitu loh. Aku nyoba, pesen. Waktu itu bareng sama teleponnya Oma Sani, dapur Oma Sani. Nah, waduh, enak banget. Nggak percaya yang bikin GG. Nah, sekarang lihat di IG-nya G Bread and Bakery itu udah macem-macem banget. Jangan lupa rotinya Cira Om GG. Nah, rotinya itu macem-macem banget. Bisa dilihat di sebelah itu ya kan, ada cinnamon roll cake. Bentar. Nah, terus, nah, kembali lagi nih ngomong ke Jibret nih. Jibret and Bakery. Nih. Ini roti tawar coklat, teman-teman. Ini roti tawar coklat. Dan coklatnya enggak cuman perasa doang, benar-benar rasanya tuh coklat. Aku tadi sudah makan yang bagian crush atas itu loh. Kenapa Pak Yadi mau? Ini tuh lembut banget. Nih ya, aku sobekin ya. Tuh. Selembut itu. Nih, Parwan. Menul-menul kalau orang Jogja bilang. Aku suka apa keras pinggirnya ya. Nggak ada obatnya. Ini padahal cuma roti tawar doang. Roti tawar doang loh. Nggak ada obatnya benar. Oh teman-teman kokong yang aksadar, halo. Seluruh Sanata Dharma satu keluarga. Lagi iklan rotinya GG. Gak bisa berhenti makannya beneran deh. Dan ngenyangin. Tapi gak. Jadi rasa coklatnya tuh ada. Jadi bukan cuma perasa coklat yang. Kalau roti-roti coklat itu Pak Yadi, roti tawar coklat, itu biasanya cuma perasa doang. Jadi rasa-rasa coklat, pewarna coklat ala-ala gitu. Kalau ini bener-bener ada rasa coklatnya. Enak banget ya. Mantep banget. Ge, besok pesen lagi ya, Ge ya. Beneran deh. Dan dibawa ke sini dong sama Gege sama Santi dong. Diantarin langsung sama Gege sama Santi. Aku syok, kaget. Santi di depan, Gojek, Gojek gitu. Aku terdiam, terpaku dan membisu. Kan udah lama banget gak ketemu sama Santi dan Gege. Rindu membuncah. Tuh kan gak bisa berhenti makanya gue gimana sih. Ge enak banget tau Ge. Udah deh nih kalau ini terus nggak nyanyi aku. Teman-teman tolong ya, tolong kalau Anda penggemar roti bisa langsung di order di
di Bread and Bakery. Langsung calling ke GG di 0815-145-1699. Langsung ke GG. Sumpah. Endul. Enak. Enak dong. Parah, Ge. Parah. Nggak ada obat. Roti kok bisa selembut ini, gitu. Aku emang penggemar roti kalau aku. Kalau Pak Yedi nggak begitu hobi roti ya, Pak Yedi ya. Ini enak. Suka. Jadi nggak usah pakai olesan, nggak usah pakai seleb. Enak. Celup-celupin ke teh. Aduh. Pasti enak banget tuh. Terus, apa ya? Ada rasa coklatnya. Jadi ada rasa coklatnya, bukan cuman perasa coklat, bukan cuman bentuk-bentukan coklat doang. Bikinnya pakai hati. Makanya enak banget. Mana diantar langsung lagi ke sini. Luar biasa. Celupin kopi susu. Aduh. Ntar lah abis ini, ntar abis ini dah makan malam roti gimana ya, bodo amat lah, enak. Kong, beli roti, Gege bikin roti, rotinya enak-enak banget. Kalau aku udah nyobain yang Korean garlic breadnya, ini telepon. Telepon nggak ada lawan deh pokoknya. Aduh. Enak. Endul. Oke, kita nyanyi lagi boleh Pak Yedi. Jangan lupa ya, di order di G Bread and Bakery, boleh langsung chat atau inbox di DM di IG. Kalau enggak WA, mau order, jadi ada beberapa yang memang sudah made by order, ada juga yang dibuat tiap hari, ready every day, ya. Pilihannya banyak, ada roti manis, ada Korean garlic bread, terus ada cinnamon roll. Aku yang pengen coba cinnamon roll, tapi cinnamon roll itu yang doyan biasanya sih aku doang, karena Atar nggak begitu doyan dengan cinnamon, tapi perlu dicoba itu. Terus roti apa dia bikin, aduh, sampai berlayer-layer gitu. Aduh, Ge, tap, besok kirim ke Jogja, Kong, pesenannya Cira. Kok kalau mau ikutan, boleh langsung ikutan order. Kalau enggak, comot aja tuh punya Cira. Oke, udah kita nyanyi lagi dah, yuk. Makasih ya Santi, GG yang udah ke rumah, udah bawain roti buat kami. Ngobrol-ngobrol. Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol, seru banget. Ini kalau nggak Rani nggak mau ngamen kan kita bisa. Sama-sama Gege, sayang, adikku tercinta. Semoga dapet mixernya yang kuat menahan pesanan yang semakin membabi buta. Laris ya, Ge ya, semuanya. Oke, nyanyi lagi. Tali tadi sudah lagunya ini apa ya, dia? Andi Lau sudah, Teresa Teng sudah. Sekarang aku mau nyanyiin satu lagu nih. Nah, lagu ini punya
Apa-apa, jalan-jalan ke Bintaro aja biar seru kita ketemu. Nah, satu lagu ini ada punya cerita khusus nih. Halo Ada Shirley, apa kabar? Kemarin habis ulang tahun juga nih Ada Shirley nih. Selamat ulang tahun ya Ada, belated birthday. Iya, puji Tuhan sudah sehat lagi. Sudah mau mencoba ngamen lagi karena kemarin September sebenarnya sudah ada beberapa event yang masuk. Tapi ya atas kehendak Tuhan eventnya cancel lagi karena ada PSBB lanjutan. Gak apa-apa ya, kita tetap semangat, tetap menjalankan apa yang kita bisa. Yang penting kita bergerak, jangan diam saja. Oke, kali ini sebuah lagu yang punya cerita khusus buat kami anak-anak Groovy Band. Jadi ceritanya ini Dedita tahu banget nih ceritanya ini. Waktu itu keyboardisku Mas Frankie mau menikah, tapi undangannya kita sembunyiin nih. Kita main, anak-anak Groovy main. Keyboardisnya kita karena Frankie-nya nikah, jadi kita pakai Adi keyboard. Mana nih Adi? Biasanya nonton nih. Nah, untuk mengelabui bahwa itu bukan pernikahannya si Frankie, kita bawain lagu Mandarin, siapin lagu Mandarin. Requestannya Frankie adalah I Ching Tekuse. Terus waktu nyampe situ, kok dekornya Jawa banget ya gitu kan? Kok dekornya Jawa banget? Ah, mungkin salah satunya ada yang Chinese. Yang tahu waktu itu manajer kami Dimas, terus Mas Yedi, aku, Dedita. Yang kita kerjain adalah Totom dan Fuli, drummer dan bassist kita. Aduh, itu kenangan tak terlupakan di lagu ya nih. Buat anak-anak Groovy dimanapun kalian berada, di Manado, di Cakung, di Jogja, I Ching Tekuse buat kalian. Sesama yang diganci, putar di seiling sang woman tuai cai cemo di suo puyao tai tu de jen no ji yao ni ling so san ai wo 你的点头，我就打的温柔。我的内心始终没有停过。我可以给你无尽的等候，直到你的人往失去的冷漠。 Thank you.
chan chan ni de dian gong wo zhe da dou wen ren wo de you xi xie zhong mei you ding guo wo ke yi ge ni wu jin de de Terima kasih. Iya Eka, kita udah sehat. Sudah mulai mengumpulkan kegilaan kita lagi. Supaya bisa seseruan bareng. Kangen loh gak ngamen ben Senin. Oh ya teman-teman, karena di ngamen ben Senin ini kan kita kayak istilahnya WFH, kerja dari rumah. Karena kemarin kita sebenarnya sudah dapat satu tempat untuk regular show, terus di bulan September ya Pak Yadi ya, sudah ada tempat untuk regular show, terus sudah ada mulai job wedding lagi, sudah ada beberapa event yang sudah dipersiapkan untuk awal Oktober. Tapi atas izin Tuhan dan atas kebijaksanaan pemerintah Jakarta, ya terpaksa kita harus istirahat karena memang agak melonjak ya Pak Yedi ya, COVID di Jakarta. Dan di Tangsel sih sebenarnya tidak ada PSBB, cuman ya karena kita di sekitaran Jakarta, tetap aja pekerjaan-pekerjaan di Jakarta yang kita harus hold dulu ya. Semoga bulan depan Oktober, semakin dengan adanya perpanjangan PSBB ini, semakin turun angka penyebaran COVID-nya. Jadi bisa kerja lagi, bisa ngamen lagi, bisa kemana-mana, bisa main, bisa ke mall, bisa ketemu teman-teman. Ya gitu deh. Oke. Eka mau request lagu apa Eka? Bingung ya kalau lagu Mandarin ya. Gak apa-apa ya, buat pengetahuan aja buat temen-temen. Ternyata lagu Mandarin lama-lama enak-enak juga didengerin. Oh, kalau ini mesti pada tahu Pak Yedi. Lagu ini ada di sinetron ya, apa dulu ya Pak Yadi ya, serial ya, serial Meteor Garden. Nah mungkin teman-teman tahu ini lagu ini ya. Sebentar. Ini yang nyanyi yang ceweknya, siapa sih ceweknya? Ada yang inget gak? Meteor Garden ceweknya siapa namanya?
Ini yang kelihatannya yang nyanyi ceweknya deh. Kayak serang cincang watching me. I said thou what is you. 未免真的想见 今天是星期几 But I don't know 没去哪里 虽然不欢迎你 还是当得不 Kata Kinan yang pakai lagu Wo I Ni I Xian 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 gitu. Wo I Ni Xian Xian yang gimana ya Kinan? Hai Mem Henny, apa kabar Mem Henny? Biasanya kita lagu-lagu bule, sekarang lagu Mandarin nih, kalau ada Lause nyatar nih dikritik nggak ya? Nggak lah ya. Aku cuma bisa nyanyi, kalau nulis-nulis nggak bisa. Harus tanya Atar atau Matthew atau Cici Petris. Oh ya, banyak pengalaman sih waktu Rani
nyanyi lagu Mandarin kemana-mana. Biasanya kalau di wedding-wedding gitu, wah udah stylenya udah paham gitu ya kan. Suatu saat ada emak-emak nih Pak Yadi ini, kasih tulisan, udah gitu dikasih hengpau. Jadi apa, angpau, angpau ini merah gitu, belakangnya tulisan gitu, ngomong gitu, terima kasih, sia 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 gitu kan, sia sia mak, sia sia gitu kan. Dibuka tulisannya cokolan pagar gitu, nggak ngerti. Yang main groovy, nggak ada yang Chinese, kita nggak ngerti ya kan. Terus kita ada break, kita turun, kita tanya itu WO-nya, kebetulan waktu itu kalau nggak salah Gurat Ungu ya Pak Yadi ya. Tanya tuh, kok ini bacanya apa? Oh itu Tian Bimi. Wah sipil kita. Emak lagunya Tian Bimi ya Mak ya. Wah dia seneng banget tuh, ngerti. Ditulisin lagi, ya kita gak turun lagi, nanya lagi, gak ngerti lagunya apa. Aduh. Soto ya dah pokoknya. Tampang sudah lumayan oriental ya kan. Hai Kak Dagmar, Clara Sunarinova. Hai Bun Riaja Saria. Koko gabung lagi. Oke, okay. Apalagi apa ya dia? Sebenarnya lagu Mandarin sih kita banyak banget sih, lumayan banyak sih koleksinya untuk Rani, karena tapi yang baru-baru Rani nggak ngerti. Yang lama-lama, lagu lama lah. Terakhir nyanyi wedding Mandarinan, total Mandarinan itu sekitar tahun sebelum kita nikah ya Pak Yedi ya, 2006 lah, 2006-2007 masih. Yang lain jarang total Mandarin. Jadinya, nah setelah tahun segituan lagu-lagu udah gak ngikutin lagi. Puji Tuhan Mem Henny, kita sudah sehat. Meskipun yang di belakang masih ahu-ahu, masih ada back soundnya dikit, gak apa-apa lah ya. Yang penting, oh ya buat teman-teman yang mungkin gak tahu, kita 2 minggu yang lalu sempat sakit, yang kita benar-benar gak bisa bangun dari kasur, itu sekitar 1 minggu gak bisa bangun sama sekali. Terus agak lumayan enak, akhirnya kita ke klinik, kita cek semuanya. Puji Tuhan kita jauh dari COVID, puji Tuhan. Dan diobatin oleh dokter di klinik, kita gak berani ke rumah sakit besar karena takutnya kenapa-napa gitu kan. Pak Yedi bener-bener lambung ya Pak Yedi ya, lambung sampai gak bisa bangun, sampai aduh begitu deh. Aku yang waktu itu kita masih ngamen tanggal berapa Pak Yedi? Tanggal 8. Tanggal 7. Ya, tanggal 7 September kita masih ngamen. Meskipun Pak Yedi waktu itu udah mulai agak batuk ya Pak Yedi, mulai ada gerges-gerges badannya. Tapi kita masih ngamen di tanggal 7 September. Terus setelah itu hari Rabunya Pak Yedi jatuh sakit. Pak Yedi jatuh sakit, aku masih bisa berkegiatan, aku masih ada acara dengan P4SI waktu itu. Terus pagi harinya ngurusin, berusaha ngurusin banget Pak Yedi biar sehat lagi, biar gak ini. Nah ternyata aku drop juga. Habis itu seminggu full drop. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa makan, gak bisa gitu deh. Tapi puji Tuhan kami berdua bisa melalui. Dan terima kasih juga buat anakku tercinta nih Mas Atar. Tadi bintang tamu kita tadi yang bahasa Jepang tadi. Dia bisa ngopenin mama papahnya, puji Tuhan. Hai Koyo, Francisco Siepe, sehat terus ya Kak Rani dan keluarga, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Koyo, Tuhan memberkati juga. Semoga semakin maju. Nah ini kalau biasanya Mandarin-Mandarin nih barongsai, nah ini ada jagoannya barongsai nih.
jagoannya Tangsel, barongsai di Tangsel tuh ada Kohyo Francisco Siepe, barongsainya keren banget. Oke, kita lanjut ya Pak Yedi ya. Itulah tadi cerita, sekilas cerita kami yang dikasih waktu buat istirahat. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba muka saya agak tirus, Pak Yedi juga perutnya sudah tidak seperti kemarin menyangga gitarnya. Oke. Okay. Nah, ini tahun 2000-an juga nih, 2000 awal nih. Lagu ini sempat ngetop juga. Kita bawakan kemana? Nah, ini kita bawakan kemana-mana lagu ini. Duet sama Dedita. Dedita masih ingat gak lagu ini, Dedita? Sifong Cinta Aiwo. Sifong Cinta Aiwo. Ye tue wo chen mo. Tue ye se me li ti ye.决定你就我约你将相思风。
Oke, sepung cinta Iwo. Ya, Junita gimana? Ingat duet kita? Oke, okay, lagi ya. Oh ya, teman-teman mungkin pernah ingat satu serial juga nih, Kabut Cinta. Vicky Zhou yang main. Oke, okay, boleh, monggo silakan. Boleh, Kahyo, silakan. Lagu andalan, iya bener lagu andalan ya Jeng Dita ya. Kalau udah duet itu rasanya kita wuhui. Karena memang dulu tuh sebelum tahun 2007 tuh kami banyak banget event-event Mandarin-Mandarin seperti ini. Dan lagunya banyak-banyak lagu-lagu tua juga. Oke, kita bawain yang Kabut Cinta yuk Pak Edi yuk. Ingat gak yang itu loh, yang Totom suka itu loh. Jinsen seni momong. Yang puji Tuhan sekarang istrinya Totom sesuai dengan bayangannya ya kan Jeng Dita ya kan. Mungkin kalau ada yang kenal drummerku namanya Totom. Kalau ini ada cerita di balik Jinsen seni momong ini. Dia bayangin seorang cewek cantik, putih, ya kan? Dan mau sama dia, dan mau sama Totom. Nah, sekarang istrinya seperti itu. Berkat ya, Tom ya. Ini banyak kenangan lagu-lagu Mandarin yang tadinya anak-anak groovy, teman-teman bandku dulu nggak pernah pegang lagu-lagu Mandarin. Apalagi lagu-lagu ya seperti ini. Jinsen seni momong, duo xiu liu tai yi chou. Ji de tang zhi ni nu wo nong, jie re liu sui ma ru lon. Jin guan guang fong, bi ying ji ji. Sweet, sweet,
sendi mong-mong. Betul, ternyata di jabah Tuhan ya jodohnya Totom sesuai dengan cinsen seni mong-mong. Jadi tiap kali kalau kita ngamen main di lagu-lagu Mandarin sampai ada kalau ada gadis cantik ya Pak ya dia. Gadis cantik itu kita ngomongnya bukan apa cewek-cewek gitu enggak. Imong-mong, imong-mong gitu. Itu cara kita sendiri. Aduh, lucu banget deh. Iyalah, zaman jahiliyah dulu ngamen di mana-mana sama Groovy ya, Pak Edi ya. Selain sama Groovy, kalau Mandarin-Mandarinan juga ada di Jogja ada Mas Ajiko. Mas Ajiko juga keren banget. Lagu-lagu Mandarinnya keren banget. Nah, kalau Mas Ajiko ceritanya beda lagi. Terus sama grupnya Pak Fantoni, Fantastic Band. Fantastic Band juga. Peace Pak Yedi. Ya mungkin kita mungkin enggak sampai terus enggak sampai lama enggak apa-apa kali ya. Ini gitarisnya menggo ya saudara-saudara. Pak Yedi udah banyak yang nonton loh ini Pak Yedi malah menggo. Ayo ditahan menggonya. Oke, lagu apa lagi ya? Seru juga ya sambil inget-inget. Oh, Labu Cinta lagi Pak Yedi. Ah, ini ada Mas Kari. Halo Mas Kari. Dulu kalau Mandarinan sama Mas Kari seru. Mas Kari ini gonjobo ya Mas Kari ya sama Pak Anton. Ya ini seling gomburi Mas Wawan sama Jeng Dita. Takut di tengah sama Bu Fantoni. Ya Allah. Oke, ini masih dari soundtrack dari Halo Mbak Aneng Ningsi. Ini masih soundtrack dari Kabut Cinta, serial Kabut Cinta, Vicky Zhou. Dia nyanyi di semua apa namanya? Soundtracknya, original soundtracknya dia nyanyikan. Ini salah satunya yang terkenal. Halo Mas Kari. Hai Lila. Nah ini juga salah satu paterku nyanyi juga nih Lila dulu. Apa kabar Lila? Ya Allah. Sehat ya Lila ya. Mas Kari juga. Karena aku benar-benar kemarin baru ngerasain sakit yang istilahnya kalau bahasa Jawanya sampai jempal itu kemarin itu. Tapi puji Tuhan sudah bisa menyapa semuanya. Iya, serialnya bikin banjir air mata, bener. Dan lagu-lagunya kita banyak yang hafal. Karena ada beberapa, jadi ceritanya di Kabut Cinta itu kan seorang penyanyi juga. Jadi kita relate gitu ya kan, sepertinya. Oke, ini mungkin teman-teman tahu lagu ini karena ini cukup-cukup happening lagunya Hao Xiang, Hao Xiang. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil kita mengingat zaman-zaman kita masih ngamen kemana-mana, wedding di mana-mana. Hai Jeng Tias Badut, Jeng Tias selamat ya untuk pembukaan Caca Cornernya Pak Yedi. Punya ini loh Jeng Tias sekarang Pak Yedi, hebat banget loh. Semoga semakin maju, semakin laris manis. Aku lihat menu-menunya enak-enak loh. Boleh langsung ke Jeng Tias Badut nih kalau pengen nongkri-nongkri cantik ya. Di daerah Bantul ya Jeng Tias ya. Hao xiang hao xiang和你在一起和你一起是天上的星星谢谢你眼睛记忆你好想好想和你在一起听你诉说古老的故事谢谢你眼中的记忆好想好想
好想好想和你在一起。这片万水千山，就变海角天涯，让每一个日子都串联着我们最美丽、最美丽的回忆。好想好想和你在一起，变健康，天边的老人，并肩的，并肩的鸟语。Osiang Osiang, oh sampai dibikin lagu Jawa loh Pak Yedi, Osiang Osiang itu. Yen yen awan tansah kelingan, yen bengi kegawang ngimpi, seliramu angreritu hati. Refrain. Sayang sayang, sing tak sayang. Kangen-kangen, kangen hatiku. Apa itu kata-katanya? Tepin wan sui jisan, jepin hai jia tien ya. Rang meri kere je, tujuan len je. Woman cui meli, cui meli. Lupa yang bagian situ, aku taunya yang Mandarin. Sebenarnya lagu Mandarin tuh banyak dibikin lagu Jawa loh Pak Yedi. Seperti lagunya yang ngetren sayang apa kowe krungu ceritain hatiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutmu rapakan luntur tresna. Itu aslinya ini Pak Yedi. Holai. The eye I can see. Na na jomming pai. Holai. Itu lagunya aslinya Holai. Dibikin lagu sayangnya yang dipopulerkan sama Via Valen, ya kan? Kolaborasi Mandarin Jawa, Mbak. Tapi lagu Mandarin juga banyak yang ngambil dari lagu dari negara lain, Pak Yedi. Jadi ada tuh lagu yang ngetop banget dan selalu buat dansa-dansa. Dulu Rani terutama. Nah, Rani tahu pertama kali line dance itu dari grup Nih,
diambil dari lagu Stony. Ya, coba kita nyanyikan ya. Judulnya Citao. Nitao wo shin pian Dai jiao wei wen xiao Dai na liao wo de fan na Wo de xin zhong Jiao wei you ge da Wo da bin ni xian da Nitao 温柔又可爱，但美丽又大方。直到有一天，你心中有疙瘩。 Keluar sendiri tiba-tiba. Ya itulah tadi Cetau, itu dari Stony. Stony, happy all the time. Stony, not a sour time. Na 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 na. Stony, now I love your simple way. Gitu. Banyak kok lagu-lagu yang juga di apa ya, konversikan ke bahasa Mandarin juga. Oke, apalagi Pak Yudi ya lagunya ya.
Semoga nggak bosen ya dengan lagu-lagu Mandarin, karena sebenarnya banyak lagu Mandarin yang enak. Cuman ya nggak apa-apa ya, sekalian buat pengetahuan juga. Nggak cuman Yeliang Taipia Watesin doang ya kan. Biasanya kalau kalau lagu Mandarin apa, Yeliang Taipia Watesin, itu lagu standar semua orang. Semua orang bisa lagu itu, ya kan? Nah, sekarang ini lagu dari Teresa Teng juga. Ini iramanya lagu yang seru banget, iramanya lucu antara bagian song dan refrainnya itu beda jenis iramanya. Ya, kita coba bawain ya. Tapi nggak beda juga nggak apa-apa lah Pak Yedi. Yang penting seru-seru aja Pak Yedi. Itu Yelai Siang. Nah, waduh Pak Yedi, ternyata tinggal 3 menit lagi nih kita. Satu lagu lagi ya. Baik. Ternyata mungkin nafas Rani belum kembali seperti semula, belum kembali normal, masih tersendat-sendat.
yang di belakang masih batuk-batuk, ya sudahlah, dinikmati saja. Karena memang semuanya terjadi atas kehendak Tuhan, ya kan? Dan halo Tante Neneng Erian, halo Bu Sofi, dan Rani ucapkan terima kasih banget loh untuk para sahabat, saudara-saudara, para audiens setianya Ngamen Ben Senen, Rani jadi Musik Corner. Terima kasih apabila sudah ada yang mengisi virtual tip jar ya Pak Yadi ya. Dengan senang hati karena memang kami bekerja, cara bekerja kami yang ngamen seperti ini. Dengan mungkin teman-teman yang sudah gajian yang mau berbagi boleh ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah memasukkan berbagi sedikit dana di Ngamen Ben Senen di virtual tip jar di BCA Rani di 604175150. Mungkin juga ada di Mandiri 1370004021321 atau di OVO dan GoPay di 081846 5927. Terima kasih sekali. Hey, ada Mbak Leni. Halo Mbak Leni, apa kabar? Lama kita gak gosip ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menemani Rani, seneng-seneng bareng Rani dan Yedi di Ngamen Ben Senen. Mungkin minggu depan teman-teman yang mau apa namanya berpartisipasi untuk support mau giveaway, kita bisa mulai lagi ya. Bisa langsung chatting lagi ke Rani, mau berikan giveaway untuk teman-teman boleh dengan senang hati berbagi ya kan. Yang mau promosi boleh juga, nanti berarti kan sudah lihat kita hari ini sudah mulai, minggu ini mulai ngamen, minggu depan kita akan lanjut ngamen lagi. Oke, lagu terakhir dari Rani Yedi Music Corner kali ini, lagu yang semua penyanyi bisa menyanyikan lagu ini, tapi lagu ini benar-benar kayak apa ya, lagu kebangsaan ya Pak Yedi ya. Semua penyanyi di Indonesia kalau diminta lagu Mandarin pasti lagu ini yang dinyanyikan. Ye Liang Tai Pia Wa Te Xin. Ni wo wo ni yo tuo shi wo Thank you.
Semuanya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Kari, bagus banget Mbak, makasih. Terima kasih juga Indah Rasya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan sampai jumpa lagi. God bless you all, bye bye.